Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat metronom. Balik lagi sama aku, Deli Rahmadani, di program Besi Berbagai Informasi. Gimana nih kabar sobat metronom? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Menikmati suasana malam hari di Jam Gadang Bukit Tinggi. Jam Gadang ini berasal dari Minangkabau yang mempunyai arti jam besar. Jam Gadang ini merupakan salah satu peninggalan Ratu Belanda yang sudah berdiri sejak tahun 1926. Jam Gadang ini memiliki bentuk bangunan dengan 5 tingkat dengan ketinggian 26 meter dan memiliki keunikan jam gadang ini adalah angka 4 pada jamnya tidak dituliskan Romawi 4 melainkan 4 huruf 1 semua atau 1 Romawi. Mesin jam yang digunakan di dalam monumen ini merupakan barang langka yang hanya diproduksi 2 unit oleh pabrik Hotman Reckner Jerman. Lokasi jam gadang ini adalah di Jalan Istana Kelurahan Bukit Tinggi, Cangang, Kecamatan Gubuk, Panjang, Kota Bukit Tinggi. Jam gadang ini juga dapat digunakan sebagai tempat pertemuan masyarakat, pameran seni dan budaya atau acara-acara budaya lainnya. Jam gadang pada siang hari menara jam gadang memberikan pemandangan yang bagus. Tapi pada malam hari jam gadang ini menjadi hidup atau menyala yang dimana pada lampu-lampu yang ada di sekitar pada menyala. Suasana di malam hari jam gadang dengan dapat mengunjungi menikmati ketenangan dan terasa lebih damai. Pengunjung yang dapat duduk di bangku dan mengelilingi menara dan memiliki indahnya menara jam gadang dengan udara malam yang sejuk dan adem yang dapat dipadukan kopi panas dan dengan makanan khas Padang yang dijual di sana. Semakin malam menara jam gadang semakin cantik indahnya saat dilihat karena sinar cahaya yang dibawanya yang membuat menara jam gadang ini terlihat memiliki kehidupan sendiri. Saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.